I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Timnas Indonesia U23 menang telak 9-0 atas Taiwan pada pertandingan pertama grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia U23 unggul 5-0 pada babak pertama melalui gol Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, dan Rio Fahmi. Meski unggul 5-0 di babak pertama, Timnas Indonesia U23 terus menekan Taiwan pada awal babak kedua. Timnas Indonesia unggul 7-0 pada menit ke-58 melalui gol Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand. Striker pengganti Hoki Caraka menambah gol bagi Timnas Indonesia U23 pada menit ke-79 jadi 8-0. Gol Hoki bermula dari umpan silang Arhan dari sisi kiri. Bola dari Arhan diterima Fajar Faturrahman yang langsung dioper ke Hoki yang berdiri di depan gawang Taiwan. Tanpa kesulitan, Hoki membawa Indonesia unggul 8-0. Kesalahan fatal dibuat kiper Chang Siang Chun pada menit ke-85, membuat Pratama Arhan berhasil mencetak gol di penghujung babak kedua. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Indonesia U23 menang 9-0 atas Taiwan. Namun uniknya, ada momen menarik pada pertandingan tersebut, di mana para supporter timnas menyoroti selebrasi dari Hoki Caraka. Hoki Caraka berselebrasi dengan cara menempelkan tangan kanan di telinga, sementara telunjuk tangan kiri ditempelkan di bibir. Selebrasi itu, seakan mengisyaratkan untuk semua diam, dan bertanya kemana suara-suara komentar negatif yang selama ini diisyaratkan kepadanya. Sekedar mundur ke belakang, Hoki Caraka menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U20 yang paling disorot setelah dipastikan gagal bermain di Piala Dunia U20 2023. Hoki juga sempat memberikan komentar pedas dan menohok di salah satu postingan di Instagram Ganjar Pranowo. Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaannya karena Timnas U20 gagal berlaga di Piala Dunia U20 2023. Namun setelah itu, Hoki Caraka dan Ganjar telah bertemu. Keduanya disebut sudah saling meluruskan hal-hal dan ketegangan yang terjadi selama satu pekan terakhir. Ganjar Pranowo pun menyatakan siap menjamin pekerjaan pemain Timnas Indonesia U20 tersebut, dan ia menjamin masa depan striker PSS Sleman tersebut. Kalau kamu, masa depanmu, pekerjaanmu, harus kami jamin. Kamu akan saya masukkan perusahaan yang ada di Jawa Tengah hari ini. Dari sanalah, Hoki Caraka mulai dihujat netizen atas sikapnya yang pelin-pelan pada saat itu. Banyak yang menilai, selebrasi Hoki Caraka itu ditunjukkan untuk netizen yang selama ini menghujatnya. Namun uniknya, bukannya meredakan suasana, selebrasi tersebut justru membuat sebagian supporter kurang respect kepada Hoki Caraka. Komentar-komentar miring yang dilayangkan kepadanya, memenuhi akun Instagram sang pemain.